Halo teman-teman, jumpa lagi nih di segmen P3K. Kali ini kita akan berbincang-bincang lagi nih dengan staf dari LPK Permata Kasih Anugrah. Mari kita sapa beliau. Selamat pagi, Bu. Pagi. Nah, mungkin boleh diperkenalkan dulu dirinya, Bu. Oke, nama saya Pipin. Saya berasal dari Lampung. Ya. Yeah. Oh baik. Sudah berapa lama ya bekerja di LPK Permata Kasih Anugrah ini? Saya bergabung di LPK Permata Kasih ini sudah 3 tahun. Tiga tahunan ya berarti. Iya. Ya. Sebagai apa ya jobnya di sini? Saya di LPK Permata Kasih ini sebagai staff marketing. Staff marketing. Iya. Staff marketing sudah 3 tahun. Wah itu. Berarti sudah lumayan banyak ya menyalurkan tenaga kerjanya gitu, rekrut salurnya udah lumayan banyak. Ya, bersyukur sih selama saya gabung di LPK Permata Kasih ini, saya sudah banyak menyalurkan tenaga kerja. Oh gitu, baik Bu, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja nih. Kan sebagaimana yang kita tahu, LPK Permata Kasih Anugrah ini kan adalah lembaga penyaluran dan pelatihan tenaga kerja ya, di yang head office-nya berdomisili di Bekasi. Kita juga kan sudah resmi dari Disnaker ya. Nah, betul. Karena kita berdomisili di Bekasi, untuk wilayah salurnya itu apakah hanya untuk Bekasi saja atau bisa di kota-kota lain atau bisa di mana gitu? Untuk penyaluran. Untuk menyalurkan sendiri kita nggak hanya di Bekasi saja, kita ada di beberapa daerah. Mungkin boleh di-explain atau boleh disebutkan mungkin daerah mana saja yang pernah kita salurkan gitu. Selain Jabodetabek ya kita ada di luar kota dan juga di luar pulau. Oh, jadi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ya. Iya. Ada juga luar kota dan luar pulau. Nah, kalau luar kota ini maksudnya kayak gimana tuh? Yang kota mana aja gitu? Kalau di luar pulau ini ya. Luar kota. Luar kota ini seperti kita di Tasik, di Bandung dan Bogor ya. Oke. Berarti di Tasik dan Bandung dan lain-lain ya. Oke. Kalau untuk di luar pulaunya sendiri itu pernah kita pernah nyalurin kemana aja ya? Kalau di luar pulau kita ada di Papua, di Balikpapan dan juga Palembang. Oh di Palembang, berarti di Sumatera, Kalimantan dan Papua ya? Iya betul. Nah biasanya nih untuk yang job-job luar pulau itu bertahan berapa lama ya? Apakah memang sudah klien dari dulu atau klien-klien baru atau gimana itu? Ada yang dulu dan juga ada yang masih baru seperti itu. Jadi nggak hanya baru saja, nggak hanya juga lama saja. Oh, jadi paling lama untuk yang luar pulau dulu nih ya? Iya. Yang luar pulau tuh paling dia yang paling lama berlangganan dengan kita itu berapa tahun ya? 3 tahunan. Kurang lebih 3 tahun. Karena dia begitu cocok dengan susternya, dia akan perpanjang lagi seperti itu. Oh, continue. Iya, seperti itu. Nah, untuk kalau luar kota? Kalau luar kota ada yang perpanjang juga, ada juga yang sebentar-sebentar aja gitu ya. Kalau luar kota itu paling lama berapa ya sekarang kira-kira? Kalau untuk luar kota kebanyakan 1 tahun. Satu tahun selesai. Kalau di luar pulau biasanya ya panjang ya biasanya panjang, 2 tahun, 3 tahun ya. Iya betul. Untuk luar kota itu daerah mana tuh yang tadi bisa sampai 1 tahun lebih itu berlangganan dengan kita? Tasik. Tasik ya? Iya, karena kebanyakan suster kita dari daerah Jawa Barat ya, jadinya lari ke sana lebih suka ya, lebih seperti itu. Job lansia atau apa jobnya? Baby caregiver dan balita kebanyakan. Kalau yang luar, kalau untuk yang tadi kan luar kota lebih banyak baby dan balita. Kalau untuk luar pulau? Kalau luar pulau semua ada. Oh semua ada. Jadi lansia juga ada dan juga balita. Paling lama tuh di daerah mana tuh, yang di Kalimantan atau Sumatera atau di Papua? Di Papua yang paling lama. Ya. Berapa tahun itu dia kira-kira? Kalau Papua
3 tahunan. Sekitar 3 tahun ya. Iya, betul, 3 tahunan. Lumayan juga ya. Kalau begitu untuk gajinya kan sudah pasti berbeda dong, kalau untuk di dalam kota apa di Jabodetabek, di luar kota dengan di luar pulau ya. Nah, perbedaannya tuh gimana kalau dari gaji, apakah dia lebih gede, lebih tinggi gajinya atau gimana? Kan kerja, bukan kalau misalnya liburan kan kita harus bayar gitu. Walaupun ini kan kita konteksnya kerja ya, kerja, tapi kan tetap iya. Karena kita ada jatah cuti juga kan ya. Nah, Pak, mungkin bisa di hari libur itu menikmati, mungkin ingin coba kuliner daerah sana atau mungkin ingin nyoba, ingin tahu-tahu tempat-tempat di sana yang bagus-bagus gitu kan, gitu. Apalagi kan kayak di Sumatera, di Papua itu kan kekayaan alam, di Kalimantan kan wisata-wisata alamnya bagus-bagus itu kan ya. Oh,